warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya Rosaidin bin Osman daripada Sekolah Kebangsaan SAUK. Pada hari ini akan membentangkan mengenai kajian tindakan yang telah saya lakukan dengan tajuk pendekatan gerak dan gaya dalam pengajaran pendidikan Islam bagi murid sekolah rendah. Tujuan kajian tindakan yang telah saya lakukan ialah pertama sekali untuk supaya murid ni dapat belajar dalam keadaan yang seronok dan mudah faham apa yang kita ajarkan. Yang keduanya supaya mereka dapat ingat kembali isi pengajaran dan pembelajaran dengan baik, sebab kita tahu nak mengingatnya satu benda yang sukar dan susah. Kita sendiri pun susah nak ingat. Dan ketiganya adalah untuk mengekalkan fokus murid suatu pembelajaran dan pemudah caraan, iaitu PDPC. Supaya murid kekal fokus kepada apa yang kita ingin sampaikan di dalam kelas. Refleksi pengajaran dan pembelajaran. Saya melihat murid saya sebelum ini dia mudah gelisah, budak-budak dia mudah gelisah. Dan kemudian ada di antara mereka yang kurang memberikan perhatian kepada apa yang kita sampaikan. Mungkin pada awal-awal minit mereka memberi perhatian, tapi selepas itu minit demi minit mereka mula menunjukkan reaksi gelisah dan sebagainya. Dan ada di antara murid yang kurang faham dengan istilah-istilah, sebab ada istilah yang diambil daripada perkataan Arab. Jadi murid saya ni dia terdiri daripada pelbagai latar belakang dan aras kepandaian. Jadi murid yang pemulihan 3M ni kita letak di bahagian depan untuk kita fokuskan kepada mereka dan beri perhatian lebih. Dan bila kita suruh ingat, ialah sukar untuk mereka mengingat dan kadang-kadang mereka hilang fokus, mula hilang fokus. Dan bagi murid-murid yang bijak dan pandai, mereka boleh menyebut kembali isi pelajaran. Tetapi kurang lancar dan tersekat-sekat, itu kita bantu. Jadi selepas guru pas saya memikirkan ada satu program motivasi yang pernah saya hadiri, yang mana antara aktivitinya ialah peserta menyebut kembali perkataan dengan gaya, gaya tangan. Peserta nampak seronok dan mudah ingat apa yang disebut oleh facilitator pada ketika itu. Jadi saya ingin adaptasikan pendekatan ini dalam PDPC saya lah. Fokus kajian saya menggunakan murid aplikasi aktiviti pergerakan atau gaya tangan ni kepada semua murid dalam kelas tahun 4 ni, iaitu gabungan dua buah kelas, iaitu kelas 4K dan 4 Bestari, dan menggunakan tajuk bulan penyucian jiwa, iaitu berkaitan dengan puasa Ramadan sewaktu dalam kelas pendidikan Islam. Objektif kajian ada tiga. Yang pertamanya ialah untuk memudahkan murid mengingat dan mengekalkan ingatan melalui teknik pergerakan dan gaya tangan dalam subjek pendidikan Islam bagi murid tahun 4. Ya. Yeah. Keduanya ialah untuk memberi peluang kepada murid belajar dalam keadaan yang seronok, dia beri perhatian dan fokus kepada isi pelajaran. Ketiganya ialah untuk supaya murid ni dapat melibatkan diri secara aktif di dalam kelas. Jadi kumpulan sasaran saya ialah murid tahun 4 melibatkan 17 orang murid, 6 lelaki dan 11 perempuan. Mungkin kita dah tertanya kenapa jadi sikit kan. Sebenarnya jumlah keseluruhan ialah 28 orang murid. Tetapi waktu kajian dilaksanakan masa musim hujan tu, jadi yang datang cumalah 16 orang murid lah. Jadi awal pagi kita dah kenal pasti murid yang hadir dan kita telah buat pembahagian mengikut aras kepandaian murid, iaitu kepada tiga kategori. Kategori A iaitu mereka yang pandai, ada 2 orang lelaki dan 6 orang perempuan. Dan kategori B mereka yang sederhana, iaitu 1 lelaki dan 3 orang perempuan. Dan kategori C ialah kategori lemah, iaitu 3 lelaki dan 2 orang perempuan. Pelaksanaan kajian, kita merancang dengan cara menyusun murid, pilih tajuk yang kita nak ajar kepada murid pada ketika itu. Dan saya telah menyiapkan persembahan multimedia dan beberapa peraturan, dan juga menyiapkan soalan ujian pra dan ujian post. Dan melaksanakan dengan ujian pra, melaksanakan PDPC dan kemudian membuat soal jawablah dengan murid-murid sebagai pengukuhan. Inilah dari sudut susunan murid. Kita melihat susunan murid untuk kategori yang lemah, kita letak depan LCD untuk kita beri fokus pada mereka. Ya, penumpuan kepada mereka. Begitu juga dengan perempuan, kita letak dekat bahagian depan berbanding dengan perempuan mereka yang bijak di bahagian belakang. Kemudian tajuk yang kita pilih ialah bulan penyucian jiwa, iaitu yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kemudian dalam persembahan PowerPoint saya letakkan dalam itu ialah persembahan nasyid
Itu Diary Ramadan oleh Omar dan Ana. Ni lagu Omar Ana lah. Kemudian beberapa intipati ataupun isi pelajaran syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Kemudian dari sudut peraturan, semua aktiviti adalah berpusatkan murid. Seorang murid akan dipilih untuk menunjukkan gerak dan gaya tertentu sambil diikuti oleh murid lain. Sebenarnya gerak dan gaya ini ialah mereka sendiri yang menentukan, ya, gerak dan gaya apa yang mereka nak buat berdasarkan isi-isi atau poin-poin penting dalam pelajaran yang kita ajar pada ketika itu. Maknanya semuanya berpusatkan murid. Jadi guru ni sebagai pembantu, facilitator lah. Kita bantu untuk beberapa perkara yang mungkin mereka tidak dapat buat ataupun mereka tidak faham. Okay? Dan kemudian semua murid itu serentak melakukan tindakan atau gaya tersebut secara bersama-sama sambil menyebut isi pelajaran satu demi satu. Yeah? Nanti kita lihat. Dan inilah soalan ujian untuk ujian pra dan ujian post. Soalan yang sama kita ambil daripada buku kerja mereka. Dan kemudian dari sudut pelaksanaan. Budak beri salam dan baca doa dan kemudian mereka duduk dan kemudian mereka terus melakukan ujian pra. Ujian pra kita boleh lihat dalam gambar ini. Dan hasil keputusannya kita melihat 52% murid tidak menjawab atau meninggalkan kosong dalam kertas mereka. 32% mereka telah menjawab dengan salah. Dia tulis juga tapi salah. Dan 16%, hanya 16% saja yang betul ketika menjawab. Dan kita tengok 52% meninggalkan kertas jawapan dengan kosong. Walaupun subjek ini kita dah ajar pada minggu sebelumnya. Dan kemudian kita tengoklah ini antara contoh eviden. Ini murid pandai. Ada ni untuk ujian pra yang pertama ni. Ada yang dapat 1/6, 5/6. Kemudian kita tengok murid yang sederhana, kosong. Walaupun dia cuba untuk menulis tapi kosong. Tak betul jawapan mereka. Dan ini adalah untuk murid yang lemah. Murid lemah ni kita faham. So, dia cuba untuk menjawab juga dan tapi dia salin saja soalan. Dan kemudian ketika pelaksanaan PDPC, guru telah memberi penerangan satu persatu maksud-maksud istilah dan sebagainya. Dan kemudian seorang murid akan diminta untuk ke depan dan mereka berbincang gaya dengan rakan-rakan mereka yang lain. Ini kita ambil pula murid yang lain. Dan murid yang lain tu kawan-kawan bersama kawan-kawan mereka ikutlah. Gaya yang telah mereka sepakati tersebut. Kita lihat gambar ini seorang demi seorang menunjukkan gaya di hadapan dan murid lain ikut. Jadi murid ni dia ada, kita tengok dia yakin. Bila dia bergerak tu yakin, saya memberikan motivasi pada mereka, jangan malu lah. Sebab semuanya kita ni sama saja. Bila kita tak malu, insyaAllah kita boleh berjaya. Tengok ni murid yang akhir ni, ni antara murid yang kategori kadang-kadang dia pasif, dia lemah. Mungkin dia kurang keyakinan. Tapi bila kita suruh buat gaya, dia buat seronok. Siap senyum lagi kan. Ini adalah contoh. Contoh kita tengok bagaimana murid ni dia mengatur kedudukan dan pergerakan dengan kawan dia. Okay, kemudian kita tengok video dia buat secara beramai-ramai pula. Syarat wajib puasa ada berapa? Yang pertama apa dia? Sambil dia buat gaya dia sebut. Yang ketiga apa dia? Yang keempat apa dia? Terbaik. Ini gaya yang mereka telah bincang lah. Kita tengok secara individu. Ni murid yang sederhana. Kita tengok bagaimana dia buat. Dia cuba ingat balik gaya dengan ni. Dan kemudian kita tengok ini murid yang lain ni. Ini Jan, dia ingat, dia refresh balik ingatan dia. Syarat sah puasa. Satu, pula
Jadi kita dapat lihat bagaimana gaya mereka itu dapat menguatkan ingatan mereka, dan kita puji mereka lah. Perangan jawapan dan motivasi. Untuk pengukuhan, guru meminta murid menyebut kembali isi pelajaran. Alhamdulillah mereka dapat menyebut kembali dengan gaya yang mereka telah sepakati itulah. Dan keduanya, guru menyarankan murid untuk menggunakan teknik ini dalam pelbagai subjek yang lain. Dan saya dimaklumkan ada murid yang menggunakan teknik gaya dan gerak ini pada subjek seperti sains dan subjek-subjek yang lain. Dan guru memberikan motivasi pada murid bahawa sebenarnya ada murid ni dia jadi dia lemah, dia rendah diri sebab dia kata dia mungkin tidak kemampuan, mungkin dia tergolong dalam murid lemah. Tapi sebenarnya saya beritahu, kalau mereka mahu untuk berjaya, mereka pasti akan berjaya ya, dengan syarat mereka tidak malu lah untuk mencuba ya. Dan seterusnya kita tengok, kita buat telah buat ujian POS dengan memberikan soalan yang sama. Jadi kita lihat murid menjawab soalan dengan yakin dan diingat balik gaya dan sebagainya, dan kita tengok keputusan dia 80% ya, 80% murid menjawab dengan betul, 20% murid yang menjawab tapi salah, dan tidak ada seorang pun murid yang meninggalkan kertas jawapan yang kosong. Ini satu perkara yang saya rasa satu perkembangan positif ya. Walaupun dia jawab salah tapi dia masih untuk jawab. Nanti kita tengok kertas jawapan mereka ya. Ini adalah murid pandai lah, dapat markah yang penuh, dan ni adalah murid sederhana ya. Walaupun mereka ada yang salah satu tapi masih lagi mereka berusaha untuk menjawab. Ni kita tengok ya, murid yang lemah ya. Murid yang kita kategori sebagai lemah ni, dia boleh menjawab ya. Dia usaha untuk menulis ya. Dan saya tengok dalam raja ni kan, tengok pada kursa ni, dia walaupun dia lemah untuk murid 3M kan, dia cuba untuk menulis balihal, itu terbalik lah, dalam Islam berkululah. Saya tahu kita dia cuba untuk menulis berakal ya. Dan iama Islam ni tapawai ni, saya tak tahu tapawai siapa lah. Nah, ni cuci, semua ni walaupun dia salah tapi usahanya saya puji, memang saya puji ya. Saya suruh murid lain beri tepukan di atas usaha dia untuk cuba untuk menjawab. Ini adalah carta markah mereka. Kalau tengok dalam ujian pra, mereka banyak kosong, kosong merah, merah, merah. Dalam ujian pos, mereka warna hijau, mereka betul. Walaupun mereka jawab tapi salah, tapi mereka usaha juga untuk menjawab. Okay. Nah, ini adalah murid yang seterusnya. Kita tengok tadi raja tadi kan. Walaupun dia salah tapi dia usaha untuk menjawab. Okay, seterusnya ini markah yang saya telah tunjuk tadi. Memang perbezaan lah daripada tindakan pendekatan yang kita telah lakukan. Dan seterusnya kita melihatlah pemerhatian dan perbincangan bahawa murid ni berusaha untuk menjawab ya, dan mereka minat dan seronok dan mereka mudah faham dan ingat. Saya waktu rehat kadang-kadang saya jumpa beberapa murid ni, saya suruh mereka sebut balik berapakah syarat wajib dan syarat sah puasa. Mereka sebut tapi tangan dia gerak kan. Saya tak suruh pun mereka gerak tangan, tapi that situ cara untuk mereka mengingat lah. Cadangan saya boleh digunakan lah pendekatan ini untuk subjek lain dan untuk isi-isi pelajaran yang lain. Dan saya telah menggunakan baru ni untuk tajuk adab-adab riyadhah, dan alhamdulillah murid tanpa disuruh mereka buat gaya untuk setiap adab tersebut, dan mereka boleh ingat balik gaya-gaya tersebut. Alhamdulillah. Okay. Dan saya rasa itu sajalah sedikit sebanyak perkongsian daripada saya tentang kajian tindakan yang telah saya lakukan. Kita ni sebagai guru perlulah melakukan sesuatu sebab murid ni dia nak yang sesuatu yang luar biasa. Mereka suka pada unsur yang suspend ya. Mereka suka unsur yang luar biasa sebab nanti hasil pun insyaAllah luar biasa. Sebab kalau bukan kita siapa, dan kalau bukan sekarang bila lagi. Saya rasa itu saja. Minta maaf kalau ada pembentangan saya yang menyinggung perasaan dan sebagainya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.